Oke, gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview penghasilan YouTube-nya channel NZ Story. Sekarang kita langsung saja beralih ke sosial blade-nya NZ. Di sini tercatat telah mengupload video sebanyak 12 video, lalu jumlah subscribernya mencapai 108.000 subscriber. Total video view-nya mencapai 3.735.235 view. Country-nya Indonesia, tipe channelnya masih kosong ya. Kemudian NZ Storia tercatat membuat YouTube itu pada tanggal 16 April 2021, jadi masih baru ya. Kemudian geng, total grade-nya itu B. Ranking social blade-nya NZ Storia menempati peringkat 70.788 dunia. Ranking subscribernya berada di peringkat 246.951 dunia. Ranking video V-nya NZ Storia menempati peringkat 1 jutaan. Lalu ranking country-nya atau ranking di negara Indonesia sendiri menempati peringkat 9.529. Karena tipe channelnya masih kosong, ranking tipe channelnya di sini juga masih kosong ya. Semoga kedepannya meningkat terus total grade dan rankingnya channel NZ Storia. Berikutnya, dalam 30 hari terakhir jumlah subscribernya NZ ini mencapai 55.600 subscriber, naik 6.1%, dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah view-nya naik 102.9%, itu mencapai 2.502 juta view. Semoga kedepannya meningkat terus ya. Lalu estimasi penghasilan per bulannya NZ Storia itu di interval 626 US dollar sampai 10.000 US dollar. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya itu di interval 7.500 US dollar sampai 120.100 US dollar. Karena di sini masih dalam mata uang US dollar, ayo kita ubah ke mata uang Indonesia rupiah dengan mengkalikan nilai dolar hari ini. Estimasi penghasilan per bulannya yang minimum itu 626 US dollar dikali 14.200 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 8.849.200 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per bulannya maksimum itu 10.000 US dollar dikali 14.200 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 142 juta rupiah. Berikutnya estimasi penghasilan per tahun yang minimum itu 7.500 US dollar dikali 14.200 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 106.500.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum itu 120.100 US dollar dikali 14.200 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 1.705.420.000 rupiah. Jadi itu lagi yang review estimasi penghasilan per bulan yang bertahunnya channel NZ Storia berdasarkan social blade. Kembali lagi, yang top penghasilan yang akurat itu pihak dari NZ Storia sendiri. Oke geng, sekian konten kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.